Assalamualaikum semua penonton Jom Hingaq. Hari ini saya Encik Zaini nak berbincang tentang seni lukisan abstrak. Apa tu seni lukisan abstrak? Sebenarnya kalau orang kita tengok lukisan tu, dia tengok macam contiang-contiang saja, macam senang je nak buat. Saya pun boleh buat, kata kat rumah, orang rumah kan. Tapi sebenarnya itulah persepsi masyarakat kita tentang seni lukis abstrak itu. Sebenarnya kalau pelukis seni, dia ada macam-macam jenis genre ataupun konsep lukisan yang dia boleh buat. Ada yang buat jenis realism, ada yang buat semi-realism, ada yang buat konsep three-dimensional, ada yang buat konsep abstract. Jadi konsep abstract ni sebenarnya konsep yang lain daripada realism ataupun semi-realism. Komposisi dan tekstur lukisan tu pun sangat penting. Bukan sahaja lukisan tu dari segi imejnya, warna, cara penggunaan cat tu sangat penting juga dengan karya lukisan abstrak. Dengan itu, hayatilah lukisan abstrak dan cuba anda memikir bagaimana pelukis itu berkarya dan mendapati apa yang dia telah hasilkan. Terima kasih bersama saya, Encik Zaini. Jumpa lagi di Jom HINGAQ!